Hello guys, kembali lagi bersama saya si Kece Swag. Alright guys, pada kali ini gue akan membuat challenge guys, yaitu membuat roti bakar menggunakan setrika. Gimana ya rasanya guys? Dan gue di sini mencoba bereksperimen gimana sih rasanya makan roti bakar pakai setrika guys. Anjir. Langsung saja guys, gue akan mencobanya guys. Dan bahan-bahannya itu roti bakar ya. Tentu saya roti bakar anjing. Ini roti guys, roti tawar ya. Merek Vinesa guys. Bukan Vinesa guys, bukan. Itu terlalu mahal guys, 80 juta Vinesa anjir. Ini susu biasa ya, bukan susu pondarmu atau susu pacar-pacar lo ya. Ini susu ini ya. Dan ini keju guys, dan karena gue suka keju guys, semoga aja rasanya enak guys. Oke, dan kita tidak lupa juga ini setrika, habis setrika sempak guys. Gue masih stay di sini anjing. Jadi gini, mama ngentot ya. Gue akan merakitnya dulu guys, merakit roti sempak anjir. Ini guys, gue di sini punya gunting guys. Kalian pasti di rumah punya cutter ya. Lemah. Dan ini rotinya guys. Nah, gue pakai 2 slice ya. Langsung 2 slice. Nah, tunggu dulu guys. Gue buka susunya dulu ya. Ini dia susu, bukan susu pacar atau mantan lo guys. Dan susu biasa ya. Susu biasa. Kita oles-oles dulu guys. Biar mantap guys. Guys, nah, kita unboxing susu bukan mantan ya guys, atau susu pacar. Wah, mantap nih guys. Gak tahu ntar rasa setrika sempaknya guys. Wow, amazing man. Gue taruh dulu guys. Ini keju gudang garam guys. Ya logonya kayak gudang garam anjir. Nah, ini gue pakai satu aja guys, jangan terlalu banyak-banyak guys, ntar overdosis sama rasa sempaknya guys. Anjir, gimana cara buka anjing guys, nggak ada pembukanya anjing, biasanya ada. Oh ini guys, lumayan guys, orang desa guys suruh makan keju anjing. Gue unboxing keju sekalian sih guys. Nah, cara bukanya gitu ya guys. Wow, dan nempel. Roti kita sudah jadi guys. Ini isiannya keju sama susu ya. Bukan susu sih, krim coklat ya. Untuk pelindungnya gue pakai kertas ujian guys. Anjir. Guys, biar hygienis sama sempaknya guys. Ini contoh pertamanya ya guys. Gue pakai pelindung. Nah ini setrika guys. Gue setrika ya guys. Nah ini roti yang gue lagi setrika guys. Waduh nempel anjing. Gimana nih guys, nempel anjing beko. Nempel anjing. Wah, ternyata ditempatkan di apa ini guys, kertas ujian nempel. Gue baru tahu guys, gue akan catat di pikiran gue guys. Nah, gue langsung gini aja guys. Nempel gak? Oh enggak guys, aman. Setrika burik lagi anjir. Wow, record ya. Bisa angkat gak nih? Oh iya guys, bisa angkat guys. Akhirnya guys, gue masih nyetrika anjir. Semoga cepat matang ya guys. Gue udah lapar nih. Ngerasain gimana sih rasa setrika sempak anjir. Sabar dulu guys, ini butuh proses guys. Proses pematangan yang secara sertifikat dengan aliran listrik yang sangat kuat guys. Dan rasa-rasa kekesalan sempak gue guys yang selama ini gue pakai guys. Wow, hampir berwarna guys. Nanti gue akan tunjukkan guys. Ini baru satu sisinya guys, bukan sisi yang lain ya guys. Udah agak brown gitu sih guys. Ini terlalu terang ya kamera gue guys. Agak ini sebenarnya udah brown guys. Nanti gue tunjukkan lagi lebih detail ya guys. Oke, gue setrika lagi bagian belakang guys, atau sisi sebelahnya. Ini
di sisi sebelahnya guys. Wow, mencing guys. Mana sih rasanya anjir, anjir. Anjir nempel anjir di nilai ujian gue anjir. Apa ini namanya, ulangan ya guys. Jadi gue ini sekolah lama-lama cuma tatakan buat roti bakar sempak anjir. Gue lihat guys, ini sudah berwarna brown ya, atau kok coklat-coklatan guys. Wah, nyami nih kayaknya guys. Gak tahu nih rasanya kayak gimana. Ini kalau anak kos jangan ditiru ya guys. Jangan terlalu ditiru guys. Gue tidak terlalu menyarankan kalian memakan kayak ginian guys. Ini cuma uji cobaan guys, penelitian. Oh guys, nah ini rotinya sudah gepeng, sangat gepeng guys. Oh, dan brown ya guys, lihat ini. Sudah brown guys, sangat brown. Ini karena lampu lighting gue ya guys, makanya terlihat putih nih. Sebenarnya ini sudah brown guys, sebenarnya ini sudah brown. Kita kompres lagi guys, kita laminating lagi guys. Sepertinya sudah matang guys. Wow, gue akan mencobanya guys. Ah, ya, gue akan taruh dulu setrika sempak gue guys. Ini dia roti bakar sempaknya guys, atau jevel. This is jevel sempak. Okay guys. And then jevel color, and I'm eating, and gue pengen tahu rasanya seperti apa guys. Jevel color ya guys, atau roti bakar sempak guys. Dari aromanya guys, mateng gak nih dalamnya guys? Gue kasih lihat dulu guys ke kalian, karena ini terlalu gepeng guys. Mateng guys, anjir. Ternyata setrika sempak gue itu berkhasiat guys. Lihat nih, mateng guys luar dalam guys. Anjir, semoga halal guys. Berdoa dulu. Satu, dua, tiga. Guys, lumayan enak guys. Kebakarnya itu pas guys, sama rasa basah-basahnya itu enak guys. Gue saranin jangan nyoba ya guys. Kalian pengen coba boleh guys, silahkan, asalkan niatannya teruji guys, nyaliannya teruji makanya guys. Kayaknya masih berasa sih, tapi merasa lebih ekstra ke asin-asinan guys. Kejunya udah asin, tapi lebih asin rotinya guys. Itu kenapa guys? Karena memakai setrika mungkin ya, asin jadinya guys. Oh enggak, dan bayangin tuh guys, gue makan-makan aja. Semoga bisa habisin ya guys. Lagi segini guys, roti bakar sempak. My God, anjir. Ini rasanya 3 kali lipat ya guys, rasa sempak sama si sama keju guys. Nyami guys, rasanya enak sih guys. Kalian boleh coba, silahkan guys, gue ngelarang juga sih, biar ada seperti gue bodohnya guys. Mungkin yang disebut ya, berkahnya boleh, goblok jangan ya guys. Ayo sini guys, semangat. Enak-enak sedap gimana itu guys. Gue gak mau bayangin anjir. Hmm.
Alright guys, lagi dua gigitan kayak ini guys. Finish. Oh, wah lanjut. One more, then last finish. Yang tapi ini kebayang guys, warnanya crispy, ada minyak, ditambah kelembapan, keasinan guys, ditambah penyesalan dalam kehidupan gue. This is a bread color. Bahasa Inggrisnya gini apa ya? Lembab. Bread color lembab guys. Wah. Udah habis ya guys. Wow. Gue lupa bawa air lagi anjir. Aduh pengen mual anjir, muntah pengen. Tarik napas dulu ya guys. Anjir. Kata apa? Gue coba buat video setrika pakai sempak ini guys, anjir. Beko banget gue anjir. Alright guys, segitu dulu ya dari gue Kece Swags. Dan gue sudah mencoba roti bakar menggunakan setrika guys. Gue tidak bisa berkata-kata apa lagi guys. Jika kalian ingin mencobanya silahkan coba guys. Tapi jangan mencobanya sendiri guys, harus bersama teman guys, biar dia ngerasain juga guys. Rasanya roti bakar setrika lumayan enak sih guys, tapi gue saranin pakai setrika baru ya guys, bukan seperti setrika gue yang ini guys. Burik anjir, udah pakai berapa kali nih rundernya nih guys, sampai merah-merah gitu guys, udah sampai berapa kali nih ya kena kedapan the color lembab nih guys. Bayangin itu guys, wah emang gue habis setrika apa ini guys, gue pakai. Onna to gaki o kabatte atadakai mai matomete buchi koroshite kureru. Alright guys, kita dulu. Tempat. Setelah gue udah jatuh anjir. Alright guys, itu dulu dari saya si Kece Swag. Dan itulah eksperimen gue makan roti bakar menggunakan setrika ya guys. Dan sampai segini dulu guys cerita gue makan roti bakar menggunakan setrika guys. Dan jangan lupa untuk menonton video gue selanjutnya guys. Dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa guys.